Saudara-saudara, Tati Sumirah seperti kita ketahui merupakan pemain tunggal ketiga bagi Regu Uber Cup Indonesia, begitu pula bagi Tokuda. Tapi yang jelas kami catat, saudara-saudara, Regu Uber Cup Jepang hanya menurunkan 4 pemain saja. Saori Kondo, pemain tunggal pertama, Yone Kura, tunggal kedua, Tokuda, tunggal ketiga, dan ditambah dengan Mikiko Takada untuk double bersama dengan Saori Kondo. Set kedua, 12 lewat 2 menit waktu Indonesia bagian barat. Angka diraih oleh Tokuda 1-0. Kali ini gagal. Pengembalian drop shot dari Tati Sumirah. Tati yang akan melakukan serve. 0-1. Tajam sekali, saudara-saudara, dari Tokuda tidak berhasil dijangkau oleh Tati Sumirah. Belum berhasil meraih angka Tati Sumirah. Sekarang Tokuda yang melakukan serve pada kedudukan 1-0, set kedua. Pukulan drive Tati Sumirah keluar, angka bertambah lagi bagi Tokuda. 2-0. Keluar. Service over. Tati Sumirah akan melakukan serve pada saat kedudukan 0-2. Smash tajam tetapi menyakuti net, jatuh di daerah sendiri. Angka pertama diraih oleh Tati Sumirah. Kita lihat Asuka Tokuda menghendaki shuttlecock diganti. Dan Tom Bacher yang bertindak sebagai service judge memberikan shuttlecock yang baru. 1-2, set kedua. Ternyata Tokuda walaupun tadi bola enak sebetulnya untuk melancarkan serangan, tetapi ternyata nyangkuti net, sehingga sekarang angka sama kuat, 2-2. Ternyata saudara-saudara, Tati Sumirah sekarang unggul karena pukulan drop shot dari Tokuda tadi keluar. 3-2. Tati masih serve. Gagal pula Tati memberikan pukulan pendek. Tidak berhasil melalui net. Service over. Sementara shuttlecock diganti. Ya, 2-3. Tokuda akan melakukan serve. Kali ini Tati berhasil melancarkan smash yang tidak terjangkau oleh Tokuda. Serve is over. Tati yang akan melakukan serve pada saat kedudukan 3-2, set kedua. Set pertama, saudara-saudara, Tati Sumirah dikalahkan dengan 4-11. Dari Tokuda agak jauh dari jangkauan Tati Sumirah. Shuttlecock pindah tangan kembali. 2-3.
Tadi berusaha, saudara-saudara. Ternyata tidak berhasil melalui net. Angka sekarang sama kuat, 3 sama. Masih Tokuda yang akan melakukan serve. Smash ataupun drop shot terlalu rendah. Terlewati sekarang, 4 bagi Tokuda. Service over. Kali ini bagus sekali. 4. Menggulir di atas net. Tati Sumirah yang akan melakukan serve. 3-4. Baik sekali, drop shot dari Tati tidak terjangkau oleh Tokuda. Angka sekarang sama kuat, 4-4. Tokuda. Service over. 4 sama. Set kedua. Angka bertambah bagi Tokuda, 5-4, set kedua. Yosha! Keluar. Service over. Service over. 4-5. Tokuda, walaupun Tati berusaha memukulnya, tidak berhasil melalui net. Masih tetap ketinggalan. Sekarang Tokuda yang melakukan serve. 5-4, set kedua. Tidak sampai, backhand drive dari Tokuda menyakuti net, service over. Tati Sumirah akan melakukan serve. Dia ketinggalan satu angka, 4-5, set kedua. Keluar, kedudukan sekarang sama kuat, 5 sama. Masih Tati yang akan melakukan serve. Sekali saudara-saudara, chop miss dari Tokuda. Tidak berhasil dikejar karena ada gerak tipu dari Tokuda. Service over, keadaan sekarang sama kuat, 5-5. Smash Tati Sumirah terlalu melebar keluar. Angka bertambah bagi Tokuda, 6-5. Service over, 5. Service over sekarang, saudara-saudara. Tati 5, Tokuda 6.
Upshot yang tajam dari Tati Sumira tidak berhasil dikembalikan oleh Tokuda. Keadaan sekarang sama kuat, 6 sama. Smash menyilang telo melebar. Sekarang Tati Sumira unggul dengan satu angka, sementara Shuttlecock diganti. Tati tetap yang akan melakukan serve 7-6. Drop shot yang baik dari Asuko Tokuda tidak berhasil dikejar oleh Tati Sumira. Service over 6-7. Drop shot Tati pun tidak berhasil dikejar oleh Atsuko Tokuda. Service over 7-6. Berusaha saudara-saudara untuk mengejar drop shot menyilang, tetapi tidak terkejar pula, tidak berhasil dikembalikan dengan baik. Service over 6-7. Tokuda yang melakukan serve. Pembalian dari Tokuda, Tati Sumira melancarkan smash, tidak berhasil dikembalikan. Masih belum berhasil meraih angka, sekarang Shuttlecock pindah tangan. 7-6, Tati yang akan melakukan serve. Drop shot menyilang, ternyata tidak berhasil dijangkau oleh Tati Sumira, saudara-saudara. Belum berhasil menambah angka. Shuttlecock pindah tangan, 6-7. Ya, masuk pula. Ternyata drop shot Tati pun sukar dijangkau oleh Asuko Tokuda. Service over, 7-6. Kita lihat saudara-saudara, kedua pemain ini mulai lelah. Keluar, ya, 8-6. Masih Tati yang melakukan serve. Sangat mendebarkan, saudara-saudara. Iya, masih dapat dijangkau. Sama-sama, saudara-saudara. Dua pemain ini melakukan tugas dengan baik. Akhirnya Tati Sumira yang berhasil menambah angka, saudara-saudara. 6-8. Oh, rupanya foul. Ya, saudara Sasli Rais pun saudara-saudara menyatakan bahwa poin, tetapi ternyata tidak. Mungkin wasit di sana melihat bahwa Tati membuat kesalahan, mungkin mengenai net, saudara-saudara. Jadi masih tetap 6-8. Ya, masuk. Smash yang dilancarkan oleh Tati Sumira ke sebelah kanan dari Asuko Tokuda. Service over, 8-6. Tati yang akan melakukan serve. Ya, ini memang letaknya kira-kira hanya 2,5 meter, 2 meter. Ini saya poternya.
ternyata keluar lob dari Tati Sumirang. Tidak berhasil di berhasil dikontrol dan baik, tak usah dikembalikan. Ya, service over sekarang. 6-8. Gagal Tati Sumirah mengembalikan sehingga sekarang angka bertambah bagi Atsuko Tokuda, 7-8. Keluar 8 sama, saudara-saudara. Sekarang masih Tokuda serve. Saudara-saudara, apa Anda dikata, walaupun tadi berusaha mengembalikan drop shot, akhirnya menyangkut di net, jatuh di daerah sendiri, sehingga angka 9 sekarang diraih oleh Atsuko Tokuda. 9-8, set kedua. Oh, ragu-ragu Tokuda, saudara-saudara. Dikira keluar, tetapi masih satu shuttlecock di dalam. Dibiarkan saja, ternyata masuk. Service over. Tati Sumirah, 8. Tokuda, 9. 8-9, set kedua. Set pertama, saudara-saudara, Tati Sumirah menyerah dengan angka 4-11. Sekarang, dia akan melakukan serve. 8-9. Masuk smash dari Tokuda, saudara-saudara. Belum berhasil menyamakan kedudukan, masih terpetinggalan. Sekarang 9-8, Tokuda serve. Keluar 10, match point 8. 10, match point. Kali ini smash Tati Sumirah menghilang. Tidak berhasil dikembalikan oleh Tokuda. Masih ada kesempatan bagi Tati Sumirah. Berhasilkah dia membuat jus ataukah tidak? Kita nantikan, saudara-saudara. Sekarang kedudukan masih tetap 8 bagi Tati dan 10 bagi Tokuda. Set kedua. Kita lihat Asuka Tokuda meminta izin kepada umpire untuk menyeka keringat di tangannya serta mengeringkan pegangan raketnya. Ya, 8-10. Angka bertambah bagi Tati Sumirah, 9-10. Kita nantikan, saudara-saudara, apakah dia berhasil membuat jus ataukah tidak. 9-10, set kedua. Hasil, saudara-saudara, ternyata pukulan Tati tadi ternyata keluar. Service over. Sekali lagi, 10 match point lawan 9. Keluar.
Saudara-saudara, ternyata Tati Sumira pun harus mengakui keunggulan lawannya, Atsuko Tokuda, dengan straight set 4-11 dan 9-11. Set kedua berlangsung dalam